Sapoe satu tas dikurup kenana Emeryohan Mumtaz atau Eril, anak cikalna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tepi kapoe Salasa, 14 Juni 2022, masyarakat masih ngalit ngengke ngabandalit ziarah ka eta makam. Dina emprona waktu keur ngadua jeung jumlah warga nu boga karep ziarah ka eta makam di watesanan. Sapoe satu tas dikurup kenana Emeril Khan Mumtaz atau Eril, anak cikalna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masyarakat mimiti ngadaregdeg ka eta makam di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Masyarakat anu daratang kakara bisa asup ka eta makam jam 8 isuk-isuk tepi ka jam 5 paso sore. Samalah jumlah warga nu takziah ka makam almarhum Eril G di watesanan ku petugas di eta lelewek. Ya, mendoakan biar almarhum menjadi ahli surga. Pada atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama PRRI Setuan Jawa Barat, mendoakan putra almarhum menjadi contoh buat anak muda semua. Di Nambrona, masyarakat anu asup ka makam maksimal 10-an kalawan omber takziah salila 15 menit. Ya, jadi bagi warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan takziah, yang kami minta adalah yang pertama memperhatikan protokol kesehatan, karena ketika terjadi kerumunan orang, maka masker perlu disiapkan dan juga jangan terlalu berkerumun gitu ya, karena pandemi COVID-19 memang belum selesai sepenuhnya. Yang kedua, berkaitan dengan keamanan, tolong barang-barang pribadi ini betul-betul dijaga, jangan sampai menjadi korban pencopetan. Kendaraan, parkiran motor juga dipastikan membawa kunci ganda, karena ketika diketahui bahwa banyak masyarakat yang hadir untuk melaksanakan takziah, ini juga menjadi informasi bagi para pelaku kejahatan untuk datang ke sana mencari mangsa. Walaupun tenaga personil pengamanan sudah kita siapkan, namun dari pribadi juga menjaga keamanan pribadi masing-masing. Yang ketiga, mari kita hormati keluarga yang datang ke sana, mohon untuk tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan selfie-selfie, tapi kita juga menghaturkan doa, memanjatkan doa bagi almarhum agar husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, keluarganya pun yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Sajeroning kitu pikeun ngamankeun lokasi nalika rea warga anu boga karep takziah ka eta lelewek, pihak kepolisian ngeprikeun 25-an personel di eta lokasi. Samalah warga ge diperdih ngagunakeun kunci ganda nalika markirkeun kendaraanna sarta dipahing popotoan di sabudeureun makam, sangkan prak-prakan takziah dipaju kalawan hikmat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.